Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Suami meninggal, 7 artis ini jadi single mother di usia cukup muda. Menjadi single mother merupakan tugas berat bagi orang tua. Ia bertanggung jawab penuh atas tumbuh kembang anak seorang diri, setelah ditinggal pergi pasangan hidupnya. Tugas berat tersebut juga dipikul oleh sederet selebriti perempuan tanah air, setelah suaminya meninggal dunia. Setelah kepergian suami tercinta, kehidupan mereka dan sang anak harus tetap berlanjut. Mereka mandiri, memilih tetap hidup sendiri hingga kini. Ingin tahu sederet selebriti perempuan yang menjalani hari-hari sebagai single parent tangguh? Tonton video ini sampai selesai. Satu, Baby Margaretha. Pada Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022, Baby Margaretha mengabarkan bahwa suaminya, Christian Bradah, telah meninggal dunia. Kabar tersebut ia sampaikan melalui akun Instagramnya. Baby menemukan sang suami meninggal pada pukul 11 waktu Indonesia Barat saat ia pulang ke rumah. Sang suami dalam kondisi duduk dengan kepala terletak di meja. Meski sudah meninggal, Baby masih sempat membawa sang suami ke rumah sakit. Diketahui, suami Baby memang punya riwayat penyakit kolesterol. Baby Margaretha dan Christian Bradah menikah pada 2018 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Baby ditinggal suami di usia yang masih cukup muda, yakni 38 tahun. Dua, Joanna Alexandra. Pertengahan 2021 lalu, suami Joanna Alexandra dinyatakan meninggal dunia. Raditya Oloan, yang berprofesi sebagai pastor, meninggal usai berjuang melawan sakit. Kepergian suami menyisakan duka mendalam dalam diri Joanna. Ditambah lagi, ia harus membesarkan 4 anaknya. Joanna menjadi single mother di usia 34 tahun. Tiga, Bunga Citra Lestari. Bunga Citra Lestari kini menjadi single mother bagi anaknya, Noah Sinclair. BCL menjadi single mother di usia 37 tahun. Suaminya, Ashraf Sinclair, meninggal secara mendadak pada Februari tahun 2020 silam. Kepergian suami sempat membuat BCL terpuruk lama, namun penyanyi bersuara merdu ini sudah bangkit dan menjalani kehidupannya sebagaimana biasa. Empat, Mutia Ayu. Penyanyi ternama, Glenn Fredly, menyusul Ashraf Sinclair kembali ke pangkuan Tuhan. Glenn meninggal pada tanggal 8 April tahun 2020. Penyanyi berdarah Ambon tersebut meninggalkan istrinya, Mutia Ayu, dan putri kecilnya. Mutia Ayu menjadi single mother di usia 25 tahun. Masih sangat muda, Mutia tampak tegar dan menerima kepergian sang suami. Sebelum meninggal, Mutia banyak menghabiskan momen manis bersama Glenn Fredly. Lima, Juliana Mukhtar. Jadi single mother bagi 2 orang anak, Juliana Mukhtar kini makin bahagia menjalani perannya tersebut tanpa sosok suami.
Suami Juliana yang juga merupakan personel band Seventeen, meninggal dalam tragedi tsunami di Banten pada 2018 silam. Meninggalnya suami secara tiba-tiba sempat membuat Juliana shock, ia lalu bangkit demi membesarkan anak-anaknya. Enam, Nunu Datau. Aktris Nunu Datau, kini hidup bahagia bersama kedua anaknya. Sudah belasan tahun Nunu hidup tanpa sosok suami di dekatnya. Hal ini terjadi karena suaminya telah meninggal karena sakit pada 2003 silam. Kala itu Nunu masih berusia 32 tahun, usia yang cukup muda untuk menjadi single mother. Kini Nunu tampak menikmati perannya membesarkan anak meski seorang diri. Tujuh, Intan RJ. Intan RJ kehilangan suaminya pada Maret tahun 2020. Sang suami diketahui meninggal karena infeksi paru-paru. Kehilangan suami sempat membuat Intan RJ terpukul. Intan menikah dengan sang suami pada 2012 silam. Dari pernikahan tersebut, Intan dikaruniai dua orang anak. Kini, ia menjadi single mother bahagia bagi anak-anaknya. Deretan artis tadi, kini menjadi single mother atau ibu tunggal bagi anak-anaknya. Mereka adalah wanita-wanita hebat, semoga menjadi inspirasi untuk kita semua.